Orang ini telah menemukan kucing yang berbaring lemas dan tak berdaya. Pada awalnya orang ini mengira kucing tersebut telah mati karena banyak sekali lalat yang hinggap pada tubuhnya. Melihat kucing tersebut yang berbaring lemas dan tak berdaya, orang ini pun merasa iba dan dia membawa kucing tersebut ke rumah sakit, berharap kucing itu bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah sakit dan diperiksa, ternyata kucing tersebut mengalami beberapa patah tulang yang membuat kucing tersebut tidak bisa berjalan. Dikarenakan kesehatan kucing itu belum membaik, jadi kucing tersebut memerlukan beberapa hari untuk bisa dioperasi. Lalu di hari keempat, kucing itu telah dioperasi dan terlihat lemas dan tak berdaya karena bius yang diberikan oleh dokter. Lalu kucing tersebut harus melakukan pemulihan dan dijaga baik oleh orang yang telah menemukannya. Akhirnya setelah 1 bulan perawatan, kini kucing tersebut terlihat semakin cantik dan lukanya telah sembuh. Terima kasih orang baik telah menjaga kucing tersebut dan merawatnya dengan baik.